Stoknya ternyata. Nah, stoknya ini. Ono sekilo ra? Nah, sekilo lah. Sekilo iki. Lagi nah, sekilo. Masih sejam lagi ini ternyata, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang ayah dan Falas mau manen salak, ikuti Pak D. Oke, sekarang kita akan melihat Pak D itu sedang memanen salak. Itu dia. Kita akan ke sana. Salak yang baik. Kita pilih yang warnanya sudah kuning. Oh. Sudah mulai kuning ini berarti artinya lah sudah tua. Sudah tua. Selain kuning apa meneh Pak D? Wangi enggak Pak D? Wangi. Baunya wangi terus dipegang langsung rontok. Nah, itulah tua namanya. Oh. Iku pirang kilo Pak D? Berapa kilo? Ini kira-kira 2 kilo. 2 kilo lebih ini. 2 kilo lebih. Nah. Wadah ada 4 janjang. Apa tuh bahasa janjang itu ya? 3 janjang. 1 2 3 4 4 ini. 5 Pak D? 1. Woi, satu. Kecol. Ah, merontok ini. Ah, rontok sendiri. Serak dia. Ini udah tua ini. Serak. Masyaallah. Ya. Luar biasa nih Pak D. Alhamdulillah panen tahun ini mungkin kira-kira 1 ton. Lebih lah 1 ton ini. Wow. Wangi Pak D. Ini memang besar nih. Boleh dikatakan sawit apa? Sawit. Sawit pula. Ini apa? Lanang ini. Lanang. Iya, ini untuk perkawinan ini. Mana lanang, mana buaya lanang lu. Wasenge mati. Ya kita akan cari lagi mengikuti jejak Pak D. Oke, ini adalah kebun salaknya Mbah di Desa Tanjung Harapan unit 2 A unit 2 A unit 2 A Kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Masya Allah. Waduh, mau lewat mana ini banyak nih kan? Berserakan apa namanya tuh? Duri-duri sawit berserak di mana-mana. Oh, yes. Dapat satu ember. Satu ember. Wangi. Wangi, Pak. Bau. Bau. Potong rawa boleh? Enggak, potong lah. Lah wis wangi cukup lah. Itu ada lagi itu ya. Ayo ambilnya ini. Ini boleh dikatakan sawit enggak terawat ini. Kok sawit sih? Salap, Ade. Sawit loh. Maklum, biasa udah ke sawit ini. Sekarang hari ini jangan turun, Nak. Ini. Banyak duri. Salah. Nih ambilin aja. Mana sih tangkainya ini? Mana balasnya tadi? Os. Ini proses ini yang mengambil salak agak susah karena posisi apa? Salaknya rimbun. Jarang dibersihkan, tapi itu buahnya banyak ternyata di dalam tuh. Oh, itu. Nampak ya. Nah, kita lihat aja. Nah, lumayan itu, udah wangi sampai ada yang tumbuh. Ada yang cukul-cukul. Nah, tadi Ade. Wah, ini dapatnya ternyata. Nah, stoknya ini. Ono sekilo, Ra? Nah, sekilo lah. Sekilo ya. Oke. Makin nah, sekilo. Masih sejanjang lagi ini ternyata, guys. Woi, mana ini tempatnya? Sejanjang lagi. Sejanjang itu apa bahasa Indonesianya ya? Serumpun. Tandan ya. Sampai kelewat oh. Masak ini ternyata. Wangi. Enak, Falas. Kenyang, Mbak. Enggak sibuk. Nah, ini dia lagi makan ini. Lagi makan. Makan. Kok pakai tangan kiri, Nak? Apalah, repot satu lagi megang. Enak. Manis. Saya keluar dari salaknya Mbah. Keluar dari persarangan ini. Masyaallah. Oke, sampai di sini acara kita pada hari ini yaitu memanen salak ya. Semoga ya bisa menginspirasi, menghibur. Ya kan? Kita balas.
Wih, makan salak terus ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.